Yeah, what's up teman-teman dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Kembali lagi bersama Irwan Milan. Kali ini di TTM, channel TTM, kita akan membahas tentang parfum-parfum, 10 parfum yang di 2019 ini cocok untuk anak-anak muda ya, pria lelaki, antara rentang anak SMA, kuliah, sampai orang-orang kerja, baru kerja sampai umur 30-an ya. Ini harganya juga yang masuk akal ya, yang affordable, yang reasonable juga, harganya worth it, nggak terlalu mahal dan bisa gaya dan wanginya juga enak. Ini dia top 10 10 parfum versi saya dan kalian harus terus ikuti sampai habis. Oke, let's check this out. Teman-teman yang baik hati dan keren-keren, mohon bantuannya dong dan minta tolong banget untuk subscribe channel ini ya, gratis kok. Terima kasih. Oke guys, yang pertama kita punya apa? Adidas ya, terserah, ada banyak variannya Adidas. Ada yang botolnya kayak begini, tinggal pencet serotnya. Ada juga yang botolnya kayak begini nih, sama tinggal pencet ya. Ini harganya di sekitar 100 sampai 200 ribuan ya. Kenapa saya bilang kisaran? Karena kan tiap toko beda-beda, tiap tempat beda jualnya berapa, tiap ini. Nah, saya kasih kisaran aja ya, jadi kalian bisa ada ancang-ancang harga, mungkin bisa lebih murah, lebih mahal. Tapi ini dia top 10-nya untuk anak-anak muda ya. Wanginya agak strong ya, agak-agak sport juga, lebih kayak Adidas ya. Lebih orang-orang yang suka sporty, yang jiwa muda, yang di luar, suka di luar gitu, di jalanan. Oke, ini dia nomor 10 ada Adidas. Oke, nomor 9 kita punya siapa? Cristiano Ronaldo. Ini juga Cristiano Ronaldo, baunya bau elegan ya, agak-agak modis, orang-orang style. Oke, Cristiano Ronaldo Legacy ya. Walaupun ya udah toilet ya, jadi baunya nggak terlalu lama-lama banget. Harganya di kisaran 400 sampai 500 ribuan. Ini cocok juga, ini mungkin lebih ke style ya, buat anak-anak muda yang suka bola. Parfum lu apa ya? Cristiano Ronaldo men, ya, ini. Cuman mungkin kalau pendukung Messi mungkin gak beli ya. Tapi intinya ini saya masukin di nomor 9, nomor 9 Cristiano Ronaldo. Karena ini faktor gaya aja ya, style buat yang suka bola. Oke, nomor 3 kita dapat adalah Benetton Color Man. Nih green, terserah ada banyak varian juga, ada yang birunya juga. Harganya 400 ribuan, 300 sampai 400 ribuan. Ini juga enak baunya, anak-anak muda banget versinya. Kalau orang-orang udah dewasa nggak begitu suka. Harganya juga masih 300-400 ribuan, tergantung kalian beli di mana. Ini saya nggak ada testernya, botolnya kita nggak bisa lihat karena masih disegel. Tapi ini saya referensikan nomor 8. Oke. Dan nomor 7 kita punya apa? Lacoste. Ada gambar buayanya. Ini banyak varian juga, ada yang putih, merah, ada yang biru. Nah, semua ini kayak begini botolnya juga. Nah. Ini kisaran harganya di 500-600 ribuan ya. Masih worth it lah ya buat Lacoste. Enak juga ini buat apa? Tipe-tipe orang yang suka di dalam ruangan ya, yang tipenya medium lah ya, nggak terlalu strong. Kalau tadi kan ada Adidas strong nih, tipe yang medium, yang bisa di luar, bisa ini, nggak terlalu ini. Lacoste saya referensikan di nomor 7. Oke, okay. Nomor 6 kita punya Lalique. Nah, mungkin belum terlalu banyak yang dengar ya, tapi ini enak, lagi naik daun juga. Lalique Anchor Noir Sport. Oh, ini harganya di kisaran 500 ribuan lah ya, antara itu. Oke, okay, Lalique ini enak juga, wanginya juga enak. Pokoknya buat kalian yang jiwa muda ini cocok banget Lalique. Boleh cobalah kalau kalian ini, boleh tes lah di mana kalian mau beli ya. Lalik nomor 6. Nomor 5 kita punya Montblanc Starwalker. Nah, ini banyak yang referensi, banyak yang suka ya. Ini saya akuin juga enak ini, harganya 500 sampai 600 ribuan tergantung kalian beli di mana. Montblanc nih, ini juga enak, wanginya juga enggak medium-medium soft ya, nggak terlalu keras juga, nggak terlalu nyelekit. Buatan Prancis juga ini, banyak yang referensinya kalau kalian YouTube lihat juga. Ini Montblanc ini banyak yang suka, saya akuin ini juga oke banget untuk kalian. Nah,
Nomor 4 kita punya apa? Eichner X Limited. Nah, ini enak banget, wanginya juga soft ya. Enggak terlalu nyelekit juga buat sekitar kalian juga, karena kalau pakai parfum kan sekitar kalian juga nyium. Nah, jangan sampai sekitar kalian menjadi mabok. Ini saya referensin banget nih. Harganya juga sekitar 400-500 ribuan lah ini. Enggak terlalu mahal, kalian bisa beli di tempat-tempat yang kalian biasa beli. Ini extra lasting juga ya, jadi wangi agak lama. X Limited di nomor 4. Coba deh ini, enak buat saya ya. Nomor 3 kita punya apa? Versace Blue Jeans. Blue Jeans ya, ini juga enak. Banyak yang udah lama sih nih ya. Botolnya keren, lucu. Wanginya juga nggak terlalu keras, soft. Ini harganya di 400-500 ribuan. Versace, kalian boleh coba juga nih. Kayak lagunya itu ya, Bruno Mars ya. Ini saya referensin banget nih, Versace Blue Jeans. Ya, varian Versace banyak, cuman rata-rata agak mahal. Ini yang masih agak cocok di kantong anak muda ya. Oke, nomor 2 kita punya Hugo Boss Orange. Nah, harganya di 400-500 ribuan ya, nih Hugo Boss Orange nih. Botolnya keren banget nih, jiwa-jiwa ini lebih ke anak kuliah ke atas ya. Ini mulai medium ya, tipe wanginya juga tipe-tipe keren, gaul anak-anak apa ya, anak-anak yang jiwa petualang gitu. Ini Hugo Boss Men Orange ini referensi banget, kalian juga pasti kalau mau nyoba suka juga nih, boleh jadi referensi. Oke, yang nomor 1 apa, kita lihat yang nomor 1 apa. Eng CKB, CK1 terserah mau yang mana. Ini harganya di 400-500 ribuan. Ini juga enak banget, banyak yang suka, artis juga ada yang pakai. Botolnya kayak gini ya, si KB, si Kewan, terserah mau suka yang mana, tapi ini dua-duanya enak. Dua-duanya laku banget, harganya nggak terlalu mahal. Wanginya juga cukup tahan lama. Pokoknya ini buat saya referensiin, terserah mau beli di mana, harga segitu. Oke. Okay. Hajar bleh. Oke, okay, sekian dulu guys untuk referensinya, itu 10 parfum yang anak muda bisa beli, harganya di 400-500-300 ribuan lah, 600 masih bisa cocok di kantong ya, nggak terlalu mahal. Soalnya apa, kalau kalian udah gede-gede ya bisa beli ini jutaan kan, di atas 900 sampai 1 juta, derme-derme juga enak, tapi harganya udah sejutaan ya kan, belum terlalu worth it lah ya buat anak-anak muda beli. Atau Bulgari For Home juga enak, Belvi nih ya kan, tapi harganya lumayan. Nah, saya tadi referensi nih, ini enak semua, cuman harganya lumayan. Jadi buat kita referensin yang masih inilah, yang masih cocok di kartu. Oke, okay? See you in the next episode. Semoga bisa ngebantu kalian, dan semoga juga kalian bisa dapat gambaran kayak gimana ntar. Oke, okay? Thank you and dadah.